bisa berada di ini adalah kondisi siang-siang di Times Square rame. Siang jam 12 tetap rame. Rame karena di sini pusat orang pada berkumpul, turis-turis pada berkumpul. Dan itu layar-layar yang di sekarang kiri itu nggak pernah mati, 24 jam on. Gila, listriknya boros banget. Yo, what's up brother? Kali ini gue lagi di toko motor gede BMW di Manhattan. Ternyata di toko gedenya juga dia jual motor-motor second. Harganya sekitar 100 juta sampai 200 juta. Tapi keren-keren. Ini kan motor polisi ya? Depannya bulat. Modelnya model tua. Ini buat traveling. $16,000. Ini $23,000, berarti sekitar hampir 250 jutaan. Angin. Mungkin kalau di Indonesia bisa sampai 600 nih. Ini juga nih, cakep nih. Sekarang lagi di Stick and Shake, mau pesen milkshake Oreo pakai mint. Nah, di sini burgernya juga enak, gue sering makan di sini. Harga juga murah, sekitar 4-5 dolar. Ajib. This is the milkshake Stick and Shake. Yo brother, sekarang gue lagi di toko souvenir di New York. Harganya variasi. Di sini banyak baju-baju Victor yang tulisan I Love New York dan pokoknya souvenir tentang New York. Kayak gimana aja? Kita lihat. Untuk T-shirt $14. Bahannya nggak terlalu bagus sih. $14. Banyak. Ada sweater, kaos. Nah, ini keren nih. Ini ada NYPD, New York Police Department. Kalau ini FD New York, Fire Department New York. Berarti ini buat pemadam kebakaran. Kalau ini buat kepolisian. Harganya sekitar $25. Ini lucu nih. Piala Oscar atau Oscar. Nah, ini polis emergency service.
tas kecil-kecil. Kayak tiga dimensi gitu. Kartu tiga dimensi. Kelihatannya kayak nonjol. Iya, yeah, brother, rata-rata di sini harganya mulai dari $5 sampai $50. Macam-macam. Mug, pin, bros, kaos, sweater, anything. Pokoknya souvenir. Ini adalah toko souvenir. Masih ada postcard, siapa tahu masih mau menyimpan postcard. Entah mau dikirim kemana. I don't know. Bola-bola. Ini ikan. Macam-macam. Yang segini 69. Ini yang segini 34. 34. Kali ini gua lagi di Rockefeller Plaza. Di sini ada satu tempat isinya Lego semua. Ya, mainan-mainan Lego macam-macam. Dari harganya kalau nggak salah dari ada yang $10. Ini sudah gua cek. Nah, ini tempatnya. The Lego Stores. Nih. Ini daerah Rockefeller. Itu sampai atas, sampai bawah, isinya Lego semua. Sebelahnya ada Disney, Disney Castle. Ada Donald Bebek, Mickey Mouse sama Daisy. Lihat detailnya. Lihat gak itu, bentuk naganya. Biar Lego tuh. Buat jauh-jauh mini video. Ini rambut. Topi. Nope.
10 dolar. Enggak. Gue masih beli satu. Gue beli yang mana yang gue suka ya. Oke, ini bagus. Realm. Isinya kayak gimana? Ini juga bagus, tapi gue malas bawanya agak ribet kayaknya. Gitu ya. Berada kali ini gue lagi di Times Square, ada teman-teman dari Malaysia. Nah ini siapa namanya? Reza. Harry. Harry. Nah kita lagi foto untuk apa nih? Untuk baju, baju yang dibawa dari Malaysia. Desainer Malaysia. Desainer. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa namanya? Mira. Mira. Mira Pulsa. Mira di sini lagi apa? Lagi photoshoot for Iza Shari. Because previously kita datang sini untuk fashion show, foto juga fashion show. So salah satu designer daripada Malaysia adalah Iza Shari. Nice. Berapa lama di Malaysia? Berapa lama di Malaysia? Berapa lama di sini? 9 hari. 9, 10, 10 hari. 10 hari. Berapa banyak krunya? Pegel. Sikit aja, ada lima orang saja, ada seorang makeup artist, ada seorang fotografer, ada desainernya. Hai, halo. Hai, I'm Iza Shari from Malaysia. Nice, ini dia nih desainernya nih. Sudah penat, hari satu hari kita shooting baju meja untuk collection Culture New York Fashion Week. Wow, New York Fashion Week, ya. Yeah. Nice. Ini terakhir baju keberapa? Ini baju ke-12. Baju ke-12 kan? Ke-12? 12. Banyak, 12. Ada 12 baju. Jangan lupa follow IG saya, Iza Shari. Saya adalah designer yang membawa Islamic concept. Oh. Seperti yang kemarin kasus desa Anissa Hasibuan. Yes. Itu berapa macam tu lah. Saya finish you. $2 billion. Wow, nice. Apa lagi nih? Iya. Jadi ini pertama kali ke New York. Pertama kali ke New York. Gimana perasaan di New York? Gimana perasaan? Secara jujurnya London lagi cantik, London lagi bagus. Tapi iyalah, ini New York susah dan jarang orang ke sini. Kalau saya bukan sebab kerja, saya takkan ke sini. So, jadi bila dah berpeluang ni, kita gunalah peluang yang sebaiknya. Masyarakatnya gimana? Masyarakatnya. Kamu apa terakhir filmnya apa? Sebenarnya saya baru saja filem pertama akan mula syuting pada bulan 11 ini. Apa judulnya? Judulnya Gold and Issue. Yo, brother. Jadi ini artis Malaysia dan dia baru mau syuting nanti bulan 11 September. Yeah.
Yeah.